Good morning, Assalamualaikum, what is up guys? Welcome back to channel Yusof Sembang Carry. Kita ada new signing guys, alright, new signing. Alright, berbahagi dah ada MC yang tengok macam biasa komen hadir kat bawah. So, Jeremy Doku officially guys, officially dah masuk. Mana Fab pun dah confirm sebelum kita sembang masa mamat ni macam biasa. Kita tengok the details of the transfer guys. Alright, so kalau kau tengok sini, kita usah sikit si Doku ni. Here we go by Fab. Manchester City has set to sign Jeremy Doku as agreement is in place. 60 million package agreed between City and Rennes. Personal terms also agreed despite competition. I see. Come on lah, kita kena berpijak atas bumi yang nyata guys. Siapa yang mampu compete dengan Manchester City? Member pun menang treble. Gagal lah. Mungkin ni lah kot Saudi club sahut. And then medical textbook flatter dispute for Doku deal called on August 1st set to be confirmed guys. So basically dah here we go ni, dah 99.9% confirm lah. So kalau kita tengok kat sini, yang ni the last update lah untuk Doku sebelum dah potential signing. So tak ada benda yang interesting sangat selain daripada kita dah baca tadi. But guys, korang lah apa pendapat aku boleh komen kat bawah. Aku okay, aku macam ni je. Jujur aku cakap, aku sebenarnya dah tahu pasal Dokun dah 3 tahun dah aku rasa kot. Sebab apa? Sebab yalah, aku first aku dengar pasal Mamat ni masa kat FM lah. Mamat ni is one of the next big orang panggil the next big. Tak nak cakap the next big thing sebab kita tak tahu lagi. Mamat ni pun tak fully the finish article lagi. Member 21 mat. Cuma daripada umur 18-19 dia dah highly rated asal cerita. Alright, dah highly rated lah Doku ni. And ada juga sumber-sumber yang mengatakan bahawa De Bruyne main peranan besar untuk si Doku ni masuk. Sebab member pun daripada sama-sama negara, daripada Belgium juga. So dia main peranan yang besar kot. Mungkin juga yang dia dapat join De Bruyne sebab dia pun main kat dalam kat position midfield. Walaupun dia duduk belah wing, tapi kira midfield lah tu kan. So dia boleh belajar banyak daripada De Bruyne kan. Mungkin idola dia kita tak tahu kan. Dia orang pernah main sama-sama dekat international punya stage. So Doku ni siapa sebenarnya guys? Alright, Doku ni ada sebab kenapa aku dah kenal 3 tahun lepas. Sebab Mamat ni highly rated. Right, tapi masalah dia, aku tak nak ada MC ni dia over excited sangat. So ada banyak benda yang dia boleh improve lagi lah kalau aku tanya aku senang cerita. Right, dari segi mental dengan dari segi dia punya technical lah. Kalau dari segi physical dia nak cakap lah, physical memang semua tahu lah. Ada one of the main reason sebab MC perlukan direct players yang boleh open up defense. And memang laju, jangan cakap laju, dribbling memang on point. Tapi kalau kita sebut selaju dribbling, berapa ramai dalam sejarah laju dengan dribbling. Tapi finish product yang paling penting sekali lah. Tapi kita nak sembang satu je lagi. Tapi kita nak tahu loh siapa si Doku ni and kenapa MC sign. Kalau kita nak go for black and white, kita boleh cakap apa? Kita boleh cakap Mamat ni adalah pengganti Mahrez lah. Sebab Mahrez dribbling ability lebih kurang lah. Kiranya tak sama, tapi maksud aku orang akan kategorizkan sebagai macam sama. Tapi tu macam nak, kalau nak straight to the point, kenapa? Ni nak fill in the gap of ruang play wing hilang, masukkan seorang lagi play wing. Macam tu je. Tapi tak direct sebab Mamat ni boleh main belah kiri, belah kanan, tapi dia both fit. Belah kanan pun boleh. Tapi kalau aku tengah kenal kasi Pep, member goalkeeper pun ni Mamat ni boleh ubah jadi striker. Kalau percaya sangat si Pep ni kan. So dari segi position mungkin dari segi tu kan. And aku rasa dia ni akan compete dengan Grealish lah Mat. Sebab apa tau? Sebab kalau aku tengok betul-betul, siapa je yang betul-betul boleh compete Grealish with quality kan? Belah kanan dah ada Silva, dah ada Palmer, faham tak? So belah kiri lah kot. And sayang lah, aku tak nak lah benda ni akan apa, stagnankan progress si Palmer tu. Sebab so far apa kita nampak ada Palmer ni, Mamat ni pun high ceiling lah kan? So kita akan tengok macam mana Pep. So Pep memang target semua competition, so memang logik lah dia sign seorang player, especially pengganti. Tapi sejujurnya kalau kau tanya aku, Mamat ni bukannya pengganti kepada Mahrez, tapi lebih kepada macam kau sign Sterling ataupun kau sign Sané balik. Faham tak? Cuma beza dia tak sama dari segi apa, finish product ah. Tapi kalau kau fikir logik, kau ingat zaman masa kat Liverpool tu, Sterling pun finish finish product dia tak macam masa dekat MC Mat. Tu Guardiola dah basuh sikit, dia kilat-kilatkan sikit lah. Jadi itu baru kita nampak apa kita nampak sekarang lah kan. Tapi Doku guys, kenapa aku cakap tak penting pun, oh dia ada masalah finish product ke, dia ada tak ada masalah finish product ke, dia duduk wing kiri wing kanan tak ada masalah. Sebab aku tanya kau macam ni je, cuba kau macam proses otak kau. Ingat dalam 2-3 tahun ni signing dah ada MC under Pep Guardiola. Pikir-pikir-pikir, aku tanya kau, siapa je yang tak function? Betul lah, siapa je yang tak function? Aku tak boleh fikir, Calvin Phillips lah kot. Itu pun bukan tak function, tak pakai. Mungkin kalau pakai kita nampak dia function sikit, faham tak? So
Itu yang benda yang ramai orang paling ketakut lah, paling nervous lah. Sebab macam unpredictable kan si Pep. Selagi Pep ada, aku tak boleh nak cakap apa lah. Mamat ni akan transform semua player dia, dia goreng jadi the best, one of the best player in the league lah, kalau tanya aku kan. So macam aku cakap, Philip seorang je lah yang perlu aku fikir. So okay, so kita nak saya masa Doku. Aku rasa Doku akan start compete dengan Grealish. Tapi kita akan tengok macam mana slowly dia develop into the team juga. Sebab aku rasa dia mungkin boleh juga bench. Sebab kita tengok Silva ada problem dari segi staying fit kan. Dia macam senang injured sikit. So mungkin dia akan compete dengan Palmer juga. And aku tak nak juga benda ni stagnankan Foden punya performance pula. Sebab Foden kita nampak function gila bau-bau ni kan, game last kan. Tapi mengenalkan si Pep, bila-bila member function pun boleh kena bench. Faham tak? So kita akan tengok macam mana. And kenapa aku rasa brand design ni adalah positif untuk Dada MC? Sebab dia adalah profil yang berbeza. Ya, aku tak nafikan Pep ada kebolehan ataupun ada kebarangkalian yang tinggi untuk dia buat apa, untuk dia tukar profil player tu daripada apa yang dia main sekarang dengan apa yang kebarangkalian dia main ke MC nanti. Tapi profil tu dah lain kan. Profil dia sign-sign pun dah memang mamat ni lebih kepada physical punya player. And sesuai kalau game-game yang mana macam transitional punya play tu satu. Satu lagi, kalau breakdown defense, aku tak rasa the best lah Mamat ni. Sebab Mamat ni lebih kepada dribbling. Tapi kalau kau main under Pep, kau tak boleh fokus on dribbling je. Pep mesti tak kasihnya, Pep mesti goreng kau kalau kau pegang bola lama sangat. So dia akan ubah dari segi, dia akan improve lah dari segi technical si Doku ni. Sebab Doku dari segi technical yang paling positif kalau kau tanya aku, dia punya dribbling je. Long shot dia kurang sikit bagi aku. Long shot dia, vision dia pun kurang sikit. So work rate dia pun besa-besa je kan? Bukannya kau-kau sangat pun kan? Cuma sebab dia ada talent je. Kau kena kilatkan sikit talent tu, baru kau dapat the apa orang panggil, finish product ah. Finish product tu dia kena improve lagi lah. Tapi mengenakan si Pep, macam aku ulang balik sekali lagi, dia akan improve Mamat ni. Aku tak tahu korang rasa macam mana pasal Doku ni kan? Sebab kenapa satu lagi negatif yang aku nampak lah, walaupun aku tak rasa legit ke tak aku nak cakap benda ni, tapi aku rasa aku nampak eh, sebab dia datang daripada France. And France, kalau kat, macam ni je lah aku cakap, kalau kat France pun dia struggle untuk score dengan assist kan. Sebab kalau aku tengok stats dia, not the best. And not the best, awal aku cakap stats dia nak reach 10 goal 10 assist per season agak merunsing kan. Tapi dia muda lagi ha, aku jangan terlalu negatif sangat pula. Member baru 21, mungkin lah 23-24 aku boleh criticize lah Mamat ni nak dapat 10 goal ataupun 10 assist pun agak merunsing kan. Tapi disebabkan dia muda lagi, so tak perlu negatif sangat lah ha. So kalau dekat France pun dia struggle, masuk EPL lagi yang merunsing kan, kan? Betul tak? Tapi at the end of the day, kalau kau main kat MC, it's not about kau punya score goals and assists. Kau bukan Haaland. It's about the team, how the team plays bila kau ada sekali dalam tu. Adakah kau improve the team overall ataupun kau fikir pasal diri sendiri je? Dan kalau tahu Pep, kalau kau fikir pasal diri sendiri, semoga berjaya, aku jadi Cancelo. Kau dihantar kepada mana? Mungkin akan masuk Barca aku kan? Mungkin Cancelo akan dihilangkan nombor 7, nampak gayanya. Sebab Mamat ni pun tak silap aku kat Belgium, aku nombor 7 tak silap aku. Nanti aku double check, kalau betul kau boleh komen kat bawah. Tapi tu lah guys, korang rasa macam mana keseronokan ataupun kerunsingan yang tidak dapat menidurkan kau?